إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Siang ini kita akan melanjutkan mengkaji bab nomor 81 yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Masih ingat babnya apa? Hah? Orang tua yang kehilangan anak dalam kandungan alias keguguran. Sekarang kita akan membahas hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari, nomor 153, ada di halaman 171. Hari ini kita akan menyaksikan insyaallah bagaimana kecerdasan Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu adalah manusia yang super cerdas, bukan hanya dari sisi kuatnya hafalan, tapi juga dari sisi dalamnya pemahaman. Jadi ilmu itu, kemumpunian seseorang dalam ilmu diukur kuatnya hafalan, dalamnya pemahaman, hafal dan paham. Imam Bukhari gak cuma hafalannya kuat, supaya dikatakan hafidh, al-hafidh itu minimal hafal 1 juta hadis. Saya sama jenengan berapa? Arba'in beora, 40 juga enggak. 1 juta hadis. Imam Bukhari ya jelas lewat itulah. Wong beliau itu amirul mu'minin fil hadis, pakarnya pakar dalam ilmu hadis. Dan beliau enggak cuma kuat hafalannya, tapi sangat dalam pemahamannya. Hari ini kita akan lihat bagaimana beliau membawakan hadis yang kedua yang akan kita baca dalam bab orang tua yang kehilangan anak saat masih di kandungan. Lihat bagaimana Imam Bukhari mengorelasikan antara hadis yang akan kita baca dengan bab Fiqhul Imam Bukhari fi tarajimih. Kecerdasan Imam Bukhari itu kelihatan dalam bagaimana beliau menyimpulkan sebuah masalah dari hadis yang beliau bawakan. Hadisnya enggak asing buat kita. Enggak asing buat kita. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jadi kalau Abdullah rata-rata, kalau enggak pakai bin, itu rata-rata yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi kalau kita baca hadis kok cuma an Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah SAW, maka biasanya seringnya yang dimaksud dengan Abdullah di situ adalah siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Karena Abdullah kan banyak. Selain ibnu Mas'ud banyak. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin bin bagus atau Abdullah Zain enggak masuk. Ya. Abdullah bin Amr, ya. Abdullah tuh banyak banget. Tapi kalau sudah disebut Abdullah enggak pakai bin dalam hadis, itu biasanya yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Nabi SAW mengawali hadisnya dengan bertanya supaya para jamaah enggak ngantuk. Makanya ditanya, siapa di antara kalian yang lebih suka duitnya orang lain dibandingkan duitnya sendiri? Kok diem?
Saya nanya sama jenengan. Siapa yang lebih suka duitnya orang lain daripada duitnya sendiri? Angkat tangan. Tidak ada. Kenapa? Karena bisa dipakai. Ya. Karena bisa dipakai. Duitnya orang lain nggak bisa dipakai, walaupun duitnya orang lain lebih banyak. Kita semua lebih suka duit sendiri daripada duit orang lain. Nabi SAW awali pertanyaannya, awali hadisnya dengan pertanyaan, siapa di antara kalian lebih suka duitnya orang lain daripada duitnya sendiri? Faqalu, maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa malhu ahabu ilaihi min mali warisih. Wahai Rasul, gak ada wahai Rasul, gak ada di antara kami yang lebih suka duitnya orang lain daripada duitnya sendiri. Semua kami lebih suka duit sendiri daripada duit orang lain. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Nabi SAW menyampaikan inti yang ingin beliau sampaikan. Tadi cuma apa? Mukaddimah. Cuma pembukaan. Intinya apa yang ingin beliau sampaikan? Faqala Rasulullah SAW, i'lamu, ketahuilah, annahu laisa minkum ahadun illa maluhu wa illa malu warifihi ahabbu ilaihi min malihi. Ketahuilah bahwa rata-rata dari kalian itu sebenarnya adalah lebih menyukai duit orang lain daripada duit sendiri. Mereka secara lisan ngomong lebih suka duit sendiri daripada duit orang lain, tapi realitanya enggak seperti itu. Realitanya rata-rata dari kita lebih suka duit orang lain daripada duit sendiri. Kok bisa? Maluka ma qaddamta wa malu warithika ma akharta. Karena kebanyakan dari kita lebih suka menyimpan duit daripada menginfakkan duit. Lebih suka menyimpan duit daripada menginfakkan duit. Saya tanya, dompet jenengan, kalau bawa dompet, ada baru gajian, misal gajiannya 5 juta, misal, amin gitu loh, baru gajian, jenengan pergi ke masjid, yang jenengan masukkan ke kotak itu berapa? Bokuria Ustadz, ada enggak di antara jenengan yang memasukkan 4.900.000? Hah? Enggak ada kan? Pol. Pira? 100.000. Pol. Ya, Mbok. Apa malah 2.000? Rata-rata dari kita lebih suka nyimpen duit daripada infak, padahal duit yang kita simpen itu kalau kita mati punya siapa? Orang lain, ahli waris. Yang punya kita mana? Itu punya kita. Kenapa punya kita? Kenapa itu yang punya kita, bukan yang 4.900? Kenapa? Karena itu yang pasti dengan izin Allah menemani kita di kuburan. Yang 4.900 akan jadi rebutan siapa? Orang lain, alias ahli waris kita. Nabi mengajak kita untuk berpikir bahwa duit yang kita infakkan di jalan Allah itu sebenarnya duit kita, sedangkan yang kita simpen-simpen itu kalau kita mati bukan duit kita. Itu duit siapa? Ahli waris kita. Tapi bukan itu pembahasan kita. Pembahasan kita adalah orang tua kehilangan anak di dalam kandungan. Apa korelasinya Ustaz? Nyambung apa enggak Ustaz? Nyambung. Kalau kita pakai kecerdasan Imam Bukhari, kalau pakai kecerdasan kita ya orang nyambung. Apa kata para ulama yang mensyarah hadis ini? Jadi gini, ketika kita masih hidup, anak kita meninggal.
Apalagi anak itu belum balik, malah bukan belum balik, mau masih di mana? Di kandung. Itu sudah jadi jaminan surga. Sudah jadi jaminan surga. Berarti sebelum kita mati, kita sudah dapat jaminan apa? Surga. Tapi ada syaratnya, apa? Sabar. Harus apa? Sabar. Itu anak yang meninggal ketika kita masih hidup. Oke, sekarang kita balik. Kalau kita meninggal, anak kita masih hidup, ada jaminan surga? Tidak ada. Tapi kan anak-anak yang mendoakan Ustaz. Iya, kalau mendoakan. Kalau enggak doakan, enggak. Yang sudah jelas-jelas milik kita, bisa kita manfaatkan, adalah anak yang meninggal ketika kita masih hidup dan kita sabar, yaitu anak yang masih ada dalam kandungan. Berarti seharusnya orang tua yang keguguran anak, seharusnya dia itu senang, yura sedih, tapi bersabar karena anak ini sudah jaminan tanggungan untuk tabungan jenengan untuk mendapatkan surga Allah SWT. Sedangkan anak yang masih hidup sampai kita meninggal, enggak ada jaminan. Kecuali kalau anak itu apa? Soleh. Berarti apa yang mesti kita lakukan? Menggugurkan kandungan? Ya bukan. Yang mesti kita lakukan adalah merawat kandungan sebaik mungkin. Kalau ternyata Allah takdirkan apa? Keguguran, sing sabar. Itulah anak kita yang sebenarnya, seperti duit yang kita infakkan di jalan Allah. Itu korelasinya. Menganalogikan, mengkiaskan kehilangan anak dengan apa? Infak di jalan Allah saat kita masih hidup. Di situ letak kecerdasannya sinten? Imam Bukhari rahimahullah. Lah terus kalau misalnya ternyata kita sampai mati Ustaz, anak enggak ada yang keguguran. Yo alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo, tapi katanya bukan jaminan, makanya kita didik sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya menjadi waladin solihin yadu'ulahu. Supaya menjadi anak soleh yang tetap mendoakan orang tuanya. Dan itu termasuk amal jariah. Sehingga nanti di hari kiamat ada seorang bapak atau ibu yang keheranan. Yang keheranan. Loh, saya kok bisa tinggi banget di surga, kok dhuwur banget. Kenapa wahai Rabbi? Perasaan saya ya sholat lima waktu sholat, tapi ya gak sampai nambah yang tahajud lama gitu. Puasa Ramadan ya puasa, tapi gak sampai puasa yang Masya Allah sunnah Dawud. Enggak, kok bisa tinggi banget? Apa dijawab? Bistighfari waladika laka. Ini kamu dapatkan berkat doa-doa yang dipanjatkan anakmu untukmu. Itu nek anake soleh. Mulane aja kesel didik anak, karena kita akan memanfaatkan perjuangan dan pengorbanan kita hari ini. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Hasil tidak akan mengkhianati usaha dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.